Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini ya, masih di Le Yumun Village. Nah, di sini ini aku mengeksplor lagi desa selanjutnya dari Le Yumun Village ini. Ini tahu enggak apa guys? Ini adalah saus tiram yang bikinan sendiri, jadi bukan pabrik ya, jadi dibikin sendiri oleh desa ini. Dan di sini itu banyak sekali produk-produk laut. Banyak banget seperti seafood. Tadi contohnya juga saus tiram yang dibikin sendiri atau handmade, dan masih banyak lagi jajanan-jajanan khas. Dan di sepanjang gang-gang tadi itu semua adalah restoran-restoran seafood. Kita bisa memilih restoran mana yang kita suka. Dan banyak banget pilihan seafoodnya, dari udang, lobster, pokoknya segala seafood. Dan kalau kalian pencinta seafood dan menyukai seafood segar, boleh datang ke village ini untuk hunting food di sini. Nah, tadi saya diminta untuk mencoba, ini adalah salah satu kue yang dijual di village ini. Dan sepertinya enak ya. Nanti kalau saya coba enak, balik lagi ke sana beli sedikit saja. Dan okay guys, sepertinya saya sudah menemukan restoran mana yang mau saya hunting seafood. Ikutin terus video ini dan jangan di skip. Selesai makan, saya langsung melanjutkan ke kampung berikutnya, di mana kampung ini jauh lebih unik, di mana di ujung dari kampung ini kita akan bertemu dengan Fu In Kuntong, yang yaitu Tin Hau ya, Tin Hau Temple atau kuilnya Dewi Laut yang sudah berusia 200 tahun dan sangat populer banget. Banyak orang yang kesini untuk berkunjung ke kuil itu, tentunya yang beragama yang mempercayai dewa-dewa. Nah, ini adalah rute atau jalan di sepanjang kampung kedua dari Le Yumun Village. Saya kurang jelas ya ini kampungnya namanya apa, tapi di sini itu kampungnya jauh lebih unik lagi, dan banyak sekali sepeda-sepeda yang ada di sini ya. Dan ternyata memang di sini itu lebih mudah bertransportasi dengan sepeda, karena apa, untuk mencapai jalan raya itu lumayan jauh ya, jadi mungkin untuk mencapai gang satu ke gang lainnya mereka menggunakan sepeda agar lebih cepat ya. Le Yumun Village ini adalah salah satu kampung tertua di Hong Kong, dan salah satu destination juga turis. Banyak turis datang ke sini untuk menikmati sisi lain dari Hong Kong dan juga hunting seafoodnya juga. Seperti yang terlihat, desanya ini unik dan adem banget di sini meskipun di dekat pesisir laut. Dan usut punya usut, dulunya tempat ini adalah kawasan atau tempat terbesarnya bajak laut di Hong Kong, dan disinilah tempat-tempat bersejarah ada ketika perlawanan melawan Jepang juga, seperti yang saya baca. Pusat atau ada berada di bagian pantai ini, dan kenapa di sini itu banyak sekali benda-benda bersejarah, karena memang sisi lain dari Hong Kong ini banyak sekali menyimpan sejarahnya Hong Kong dalam perlawanan Jepang, dan juga pusatnya atau tempat berkumpulnya bajak laut dulunya di sini.
Nah, di sini itu juga terkenal dengan treknya, hiker ya, atau pendakian. Jadi banyak sekali orang yang datang ke sini untuk mendaki dan menikmati view dari Lei Yumun ini. Tapi kita tidak melakukan pendakian untuk kali ini, cuma di daerah area pesisir saja. Dan ini adalah jalan menuju ke Tin Hau Temple-nya di sebelah sini, dan di sini itu adem banget, terasa adem ya bagian yang di sini karena banyak pepohonan. Dan di sini ini saya mau kasih tunjuk ke kalian tempat dari Tin Hau Temple-nya ini. Banyak orang mancing di sini. Spot-spot mancing ada di sini, dan kebanyakan orang yang datang ke sini adalah untuk mancing, juga untuk melihat dari Tin Hau ini, karena melihat Tin Hau Temple ini, karena di dalam Tin Hau Temple itu ada belakangnya itu ada spot yang cantik banget. Cuma saya tidak masuk karena ini adalah tempat sembahyangan ya, jadi sebagian untuk tempat sembahyangan, jadi saya tidak masuk, cuma mereviewnya dari luar. Nah, ini adalah tempat view tempat spotnya mancing. Di sini banyak banget orang yang mancing di sore hari, dan konon kalau kita datang rada sore gitu, di sini itu sunsetnya cantik banget. Cuma karena ini adalah summer ya, summer day gitu, jadi sunsetnya itu sekitar jam 7-an gitu, itu terlalu malam buat saya, jadi saya tidak menunggu sampai sunsetnya ada, sampai menunggu sunset tenggelam ya, atau matahari tenggelam. Duh, belepotan banget. Jadi karena di sini tadi saya datangnya dengan makan siang ya, jadi kalau menunggu sampai sore itu kelamaan dan terlalu panas ya di luar. Nah, ini saya mencoba untuk memutar, mengambil view memutar agar kalian tahu situasi dari Lei Yumun Village bagian yang pantai ini. Oke, seperti ini keadaannya guys. Saya mengambil memutar, di situ kita bisa melihat view Hong Kong. Itu adalah Victoria Harbour. Jadi kalau kita sedikit jalan ke belakang saya itu, kita akan menikmati view penuh dari Victoria Harbour, tapi saya tidak jalan ke sana karena harus melalui Tin Hau Temple ini. Nah, ini aku mencoba balik ya, karena di sana itu aroma dupanya menyengat, jadi saya tidak bisa terlalu lama, banyak asap gitu. Nah, ini saya mencoba untuk salah satu desanya dari Lei Yumun Village ini, saya masuk ke dalam dan cukup sepi ya, tapi unik sekali desa ini, sumpah ini adem banget seperti di kampung gitu, dan memberikan sensasi yang beda dari desa ini. Ini cocok banget untuk kita yang lagi pingin relax gitu, jadi datang ke sini itu bisa relax karena suara burungnya itu juga berkicauan, banyak banget burung-burung liar. Nah, ini adalah trek dari hiking, kita bisa naik ke atas sana, dan ini adalah pemukiman, yang di bawah ini adalah pemukimannya itu seperti ini. Pemukimannya itu lawas dan kuno banget, bangunannya itu kuno banget, jadi jauh banget dari Hong Kong yang modern ya. Kalau kita ingin menemukan sisi Hong Kong yang unik, kita bisa sedikit ke pesisir, jadi kita bisa menemukan hal-hal yang unik dan tempat-tempat yang sedikit beda dari Hong Kong. Nah, ini saya ada masuk di salah satu toko barang antik, di mana di sini itu banyak banget guci-guci antik ya, zaman dulu, yang harganya juga mahal ya di sini, dan kebanyakan itu memang patung-patung sesembahan yang percaya dewa-dewa gitu. Ada Dewi Kuan Yin yang saya kenal, cuma Dewi Kuan Yin yang lainnya saya nggak tahu. Karena memang Dewi Kuan Yin itu di Hong Kong sangat dipuja sekali ya. Jadi orang yang beragama Konghucu
itu selalu punya patung Dewi Kuan Yin, jadi sangat familiar banget di kita, di khususnya di BMI atau BMI Hong BMI atau TKI Hong Kong yang bekerja di sini. Familiar banget ya, karena kebanyakan dari bos kita adalah beragama Konghucu, jadi kita sering melihat patung-patung ini. Nah, untuk kalian yang pencinta barang-barang antik, boleh datang ke sini dan melihat-lihatnya juga. Barangnya itu antik-antik, dan saya nggak berani terlalu banyak mendekat ya, karena ini pastinya mahal, takut menjatuhkan. Saya hanya memvideonya aja dari jauh. Oke, guys, kurasa cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel ini, tinggalkan komen juga di kolom komentar. Jangan lupa share juga ke sosial media yang kalian punya agar orang-orang terdekat, teman, sahabat, kerabat bisa menikmati view-view Hong Kong yang menakjubkan ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jaga kesehatan, semoga kalian selalu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.